Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Ini keadaan sore hari udah petang mau hujan ya. Itu mendung itu. Mendung-mendung hitam. Nampak. Itu suasana hitam mau mendung, mau hujan. Jadi terus saya pun boncos. Jadi untuk reparasi ya. Oke, kawan-kawan ini yang mau tak pasang dulu kamera. Kawan-kawan kalau mau beli reel, bingung cari reel atau peralatan set pancing yang mumpuni atau yang pas lah, low budget dan apa namanya? Low budget, terus apa itu namanya ya, linyong. Saya tunggu. Kualitas bagus, ya kan, murah tapi berkualitasnya lumayan. Ini dia reelnya reel casting ya, reel casting Spartacus. Reel. Saya udah memakainya sehari-hari itu selama 4 tahun kurang lebih, 4 tahun kurang lah, hampir 4 tahun. Alhamdulillah masih enak, masih smooth ya tuh. Masih smooth. Masih enak makanya. Ya kan? Nah, terus untuk jorannya nih pakai joran jala ini. Ini Gen 1 ya. Gen 1 dan BC02 untuk lipnya itu apa kekuatannya 8 sampai 17 lip ini mumpuni lah. Nah, ini pakai ini bisa long case ya kan, bisa long case, terus kemudian narik-narik gabus pun ya, kocolan pun enak juga. Ini ikan-ikan gabus 1 kilo pun masih nyaman, ini dipakai masih enak ya. Pokoknya kalau pakai ini masih kita long cast lah, enak lah ya. Kalau ini pun harganya murah ya teman-teman ya. Ini kemarin saya beli sekisaran 200-an, hampir 300 kurang lah. Enggak ada 300. Pokoknya 200 lebih lah gitu. Terus untuk reelnya ini kemarin saya beli pas promo ya teman-teman ya. Pas promo ini saya beli kemarin kisaran 400-an ya. Kalau sekarang mungkin nggak dapet ya, kalau nggak ada promo ya. Jadi istilahnya kita cari promonya aja ya, yang murah. Kalau sekarang kisaran 600-an ya teman-teman, 600-500-600 ini. Tapi kalau pakai ini enak lah, bisa long cast teman-teman ya. Kita low budget, nggak duitnya kurang, tapi pengen satu set yang kira-kira mumpuni ya. Jadi ya mending pakai casting ini, nah casting dan jorannya jalai ya.
Ya sebenarnya mau pakai apa aja sih enak sih. Ini referensi buat saya sendiri dan pemula kawan-kawan khususnya nih. Kalau pengen beli, kalau saya sendiri sih ya untuk realnya sih udah 4 tahun kurang ya. Hampir berjalan 4 tahun ini. Tapi masih enak aja nih. Kalau untuk joran ini saya baru beli 1 minggu yang lalu, tapi udah enak lah. Panjangnya 180 ini udah enak. Kalau main di bawah sawitan, pelepas sawit pun kita enak. Nyangkut-nyangkut pun kurang ya. Mengurangi sangkutan backless natap apa ya namanya, pelepas sawit. Inilah teman-teman, kalau enak lah ini. Ini enak, jorannya enak, terus reelnya juga enak. Ini dari Deep Power ya, Jalai Gen 1. Nah ini karbonnya karbon hulu teman-teman ya. Karbonnya karbon hulu. Pokoknya udah enak lah, udah sip pokoknya. Oke, dari kawan-kawan yang mau reel pancing ataupun joran satu set yang mumpuni lah ya, kelas-kelas kocolan, ini pun kocolan, terus babon-babon pun masih enak nih. Ya sarankan kalau beli ya jangan nanggung-nanggung sebetulnya, tapi ya kalau kita low budget ya cukup ini pun udah oke. Oke, kita aja lah, ini hari ini kita boncos, cuma dapat sambaran aja, tapi ya tetap semangat, tetap mancing. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yeah.